YouTube channel aku. Berbagai jangan soal pokoknya aku lagi sariawan nih. Jadi hari ini aku mau ke rumah Kak Putri, Kak Redi Putri. Jadi alhamdulillah, insyaallah terberkah, beliau itu lagi abis pulang dari umroh. Jadi aku pengen pesan main. Sekalian aku mau bawa oleh-oleh mau bawa basreng. Ini udah disiapin sama tim aku, guys. Tapi basrengnya tuh basreng mentah. Takut ini tiba-tiba hidup, siapa yang hidupin? Aku sebenarnya lebih suka yang gede ini. Cuman aku pengen bawa yang kecil juga. Biar nyobain dibandingin lebih enak-enak. Gitu, guys. Let's go, kita berangkat. Ayo, guys, kita mau beli oleh-oleh dulu buat ke Putri jajanan. Udah beli susu aja. Apa? Selai. Tadi katanya mau tambah selai. Iya. Ini selai. Yang tidak boikot. Emang ini boikot? Kurang tahu mau di boikot atau tidak. Ini serius? Enggak boikot mau. Kita minum. Oke, guys, kita kembali nih. Anggur masket ya? Iya. Manis banget tahu itu. Kayak aku ya. Hey. Nah, yuk, let's go. A few moments later. Nah, guys, kita udah nyampe di rumahnya Kak Putri. Halo. Jadi, kamu mau masak di sini? Bayar ya? Karena aku pengen nyobain masak di dapur yang bagus. Udah jelek. Ayo, gimana? Oke, jadi gimana perasaannya Bu digerebek sama aku? Biasa. Aku udah nyiapin ini. Apa ini? Coba lihat. Bakso Warung Berkah, basreng Warung Berkah. Oh, ini basreng. Ini sausnya. Itu bikin sendiri. Ini sausnya. Ini hebat. Beli. Jangan ditunjukin mereknya. Oh, iya. Nah, itu gitu. Aira. Sini. Ini tusukannya. Ini tusuk untuk. Gede amat. Sama baksonya. Yeay. Ini bikin sendiri. Enggak, aku beli. Nanti tungguin vlognya ya. Aku pasar ini cerita. Ih, keren banget. Beli apa, nyari-nyari merek bakso yang enak. Jadi aku butuh apa? Ember. Wajan yang kejar gitu. Jadi kayak minyaknya itu minyaknya kayak ojai gitu. Ih, aku mau nyobain kompor yang ini, guys. Ayo nyemplet sama tadinya. Ya Allah. Ini gak apa-apa ya dibanyakin ya? Gak apa-apa. Tiba-tiba digerebek suruh masak basreng sendiri, aku gak cerita. Karena kalau digoreng di Depok udah terlalu dingin, Bu. Peotnya hot peot ya. Berarti kita nyalain ya. Oke. Kamu aja menyalain. Aku nyalain. Oh my god, ini gambaran orang-orang. Diana. Nyalain dulu lampunya biar terang. Ini. No, yang ini. Yang ini. Ini kan kalau misalnya kayak si ini maksudnya jadi biar tidak mengap gitu. Terus jadi bisa dinyalain. Yang mana? Yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya udah, aku mau nomor 1 karena aku ya pengen nomor 1. Enggak mau diduain. Siap ya? Siap. Salah mana ya? Mana? Ini. Terus. Ini dikunciin. Siun. Dan nyalain kompor kan? Jadi bagi saya. Guys, ini ya sebelumnya sangat terima ya. Cuci tangan dulu ya. Nih, duh, mama itunya lagi cepat. Tuh. Nih, Sam. Oke, Sam. Kemana? Udah lagi dia sih. Lagi dia. Sebenarnya tuh ini harusnya kayak gini, guys, nih kayak dari buatnya itu loh. Cuman ini minyaknya nanti nggak gini. Tapi kamu suka ngeliat konten aku makan basreng nggak, Kak? Kamu ngiler nggak? Enggak.
kue. Tapi kamu kalau udah nyobain ini pasti gitu deh. Tanya. Tapi kalau bakso yang baru di ini biasanya enak, kan? Iya. Ini udah panas. Ini bakso bakso ikan apa bakso sapi? Ikan. Eh belum panas. Enggak, udah siun. Biasanya orang Depok mah iya bang, gak usah pakai spatula. Gak usah dong. Kak Putri, jajanan SD paling Kak Putri suka apa sih? Siur. Siur? Cilur. Pokoknya kaget, cilur. Cilur apa cilur? Dan itu cilong. Cilong ya? Cilong. Cilung. Cilong. Iya cilong, ada cilong. Cikulung. Tapi gak ada telur nih kalau cilong. Kalau kamu apa? Aku basreng. Iku kamu suka banget basreng sih. Kenapa nggak jadi pedagang basreng? Iya, aku pengen dagang. Kan udah. Udah ya, teman-teman. Kan udah. Udah dagang. Ya, jualannya tuh bener-bener yang jualan, ngerti nggak sih lo? Masa jualan di komplek elit. Siapa mau beli? Aku sendiri yang beli. Pak ini basreng nggak bagus? Enggak dong, karena emang kita menggunakan bakso yang berkualitas aja. Kenapa beli di pasar? Eh, kamu itu ini dapur udah bagus begini suka masak enggak? Aku tanya. Tiap hari. Ya? Ibu yang masak. Ya kan yang penting dapurnya dipakai kan? Enggak, kamunya yang masak. Aku masak kalau pagi. Kalau enggak ada orang aku masak. Iya ya, enak ya. Pada percaya kan? Percaya ya kok, sekarang kamu suka bikin konten masak kan? Oh iya. Malu. Pasti bukan kamu yang masak. Ini masak, bukan saya yang masak. Saya lah. Ini kan udah mateng ya, terus aku mau putar ceritanya teh. Mau matiin, tapi kok enggak mati? Syukur. Tadi letakkan ke atas. Happy birthday. Enggak mau ter ke atas sambil. Putar gini. Terus. Terus. Berarti mati tuh. Oh, jangan sampai itu ke atas. Iya, aku norak banget. Maaf. Kok ini enggak ada sih yang ngevlog sendiri? Ini punya rumahnya mana ini? Ade. Kamu harus tahu cara bikin saus aku yang fenomenal sejagat raya Indonesia merdeka. Wow. Jadi apa saus namanya? Cara bikin sausnya itu nih. Panai minyak kan? Buku aku dulu nggak tahu. Nah. Ih ya, tapi ngulas aduh sama mereka. Nah, ini. Siapa kayak gini? Oh iya. Nah. Dan ya, ya Allah, kapan aku punya dapur begini ya Allah. Amin. Jadi ya, amin ya Allah. Jadi saus aku itu diayarin Kak Putri. Biar ini ya, awet. Enggak sih, aku ngikutin mamang-mamang. Soalnya aku pernah nyobain sih sausnya, tapi nggak diayarin. Tengenah? Iya, beda tuh yang rasanya. Jadi garaman di etak? Itu, enggak sih. Coba aku mau merasakan. Ngenah-nah basreng ala Trisa Jia. Harus nyobain. Ini namanya dijual sabar, Kak? Iya. Ih, kalau di warung Berkah mah 200 perak juga gak apa-apa. Kalau ada yang mau gratis juga aku kasih. Kalau ada yang mau ngangkut, warungnya juga angkut aja. Soalnya iya, nah ribet. Hah? Ribet, ayah diharap kita gitu. Lain, aku makan itu konsepnya warung Berkah. Jadi sama-sama ya, Berkah. Tapi kan Berkah juga diangkut semua, terus lu jualannya pakai apa? Saya kan yang mungkin dapat pahala biar Berkah. Iya, begitu, Bu. Ada 200 peraknya, Pir, gak? Mana? Ada, oh iya tadi. Sana, ambil lagi. Gopay, gopay. Gopay boleh, gopay. Gopay dapat dua lah. Gopayan dapat dua lah, gopayan. 200. Bolehlah, gopay, gopay. Jadi, warung Berkah lagi magang, ibu-ibu. Lagi magang ke Tangerang ya, ibu-ibu, ke BSD nih, ibu-ibu. Ini lagi promosi. Nih, iya, kasih dibayar. 200 kan? Masih ada lo jualan 200 perak? Iya, lagi ada. Karena ini konsepnya warung Berkah, Bu. Yang pedesnya? Ciup. Anu lada? Ciup. Nah, ini kayak gini, Bu. Sebenarnya kalau ada apa sih namanya? Yang botol saus itu loh. Oh, lebih gampang. Nih, bilang kalau kebanyakan bilang aja ya. Udah kelihatan? Hah?
Gak bakal kerasa. Gak kerasa. Maunya? Dah. Takut. Pedes gak sih tuh? Enggak. Pedesan bukan cabe. Pedes juga pedes. Enggak, sok kepes sih bilang gak bakal pedes. Nih. Nyeri kocok-kocok gitu. Iya, betul sekali. Pedes ya. Enak. Enggak kerasa ikannya. Enak. Enak. Banget. Ini enak tau? Hmm. Aku kayak kayak abang-abang. Enak itu konsepnya. Karena seneng. Seneng apa sih? Enak. Tapi jujur ini enak. Aku suka. Ini aku yang bikin enak ya? Pakai sausnya? Kamu boleh deh sering-sering main sini. Bawa masak. Minggu sekali ya? Enggak. Ya, kamu bisa ada jualan dari yang pasir. Iya, aku mau jualan dari ya. Di mall? Enggak, aku ruko aja pinggir jalan. Oh iya. Ini buka lowongan. Enak kan? Coba enak. Enak, coba. Tapi kamu sebelumnya gak suka bakso ikan? Jarang makan bakso yang digoreng gini. Lebih ke bakso sapi, potong-potong gitu. Pempek. Gue bakso gak terlalu, karena ikan kan? Udah underestimate dulu karena ikan. Karena bau gitu. Bagaimana? Gak suka ikan. Jadi semua yang ikan-ikanan gak mau. Nah ini gak suka ikan mas. Gak suka ikan pembuang? Enggak. Oh ya? Terus ini? Gak tau, gak tau. Ah, serius? Enggak, karena ini kayaknya gak terlalu kerasa ikannya gitu loh. Tapi yang enak. Berarti buat kalian yang gak suka ikan, ini approve ya? Approve! Ini aku kalau beli 10 ribu, kita nanya nih, Mas? 10 ribu? Enggak, tapi semenjak Kak Putri suka, itu tadi tuh 20 ribu seporsi nanti. Kurang 19.800. Aku ya pasangnya semuanya. Aku bawa sekotak guys. Jujur, buat kamu semua boleh. Jujur nih. Nanti kita beli lagi ya. Iya. Enak kan? Tapi merek aja. Enggak boleh. Kamu buat tangan saja ya. Buat tangan. Itu sama tangan kamu deh. Karena banyak daki-daki terus aja ini guys. Enak ya? Enak, apa sih? Oh ini yang si Bumil mau ya? Haa, betul. Bumil, lo udah nyobain tuh Bumil. Astagfirullahaladzim. Bilangin enak biar dia makin mau. Eh Bumil, rugi lo gak nyobainannya. Aku kemarin udah mau kesana disuruh nanti aja September akhir katanya. Astagfirullahaladzim. Bumil, rugi. Ngerah dasa ini, ngeces kena. Enak ya? Kak, terus karena sausnya sih, aku udah tahu dari abang-abang kayak sering ngeliatin gitu loh kak. Sering ngintip-ngintip, untung aku gak bintitan ya. Sausnya abang-abang banget gitu. Enak ya? Sangat approve. Kira-kira? Gak ada deh. Kalau porsi tadi aku jual 10 ribu kemahalan lah. Goceng ya? Goceng lah. Satu bulatnya biasanya 100. Enggak, udah goceng 2 di Depok, Ma. Iya. Udah tembasa namaran. Kamu dicek ke salam etek. Lupa ya enak ya, Teh. Ikan sapu-sapu. Nah, ikan itu. Gak apa-apa, kan? Ntar dimulai. Ini dipakainya ikan apa? Kamu dia ikan jambu biru. Ini ikan ini, Bu. Tenggiri, ikan tenggiri. Bukan. Benar kan? Abisin. Mending rasanya buat kamu aja enggak apa-apa. Kalau mau goreng aja ya. Kalau Amos gimana Amos? Oh iya nanti Amos berarti mintanya ke kamu jadinya Amos soalnya itu udah punya nama. Tim biar dia nama. Sama-sama juga gitu.
Enggak, minta sampai yang calon. Sama tempat-tempat. Pasrah. Soalnya depan kamera. Belah, benar. Jangan itu takut malu. Tempat kamera. Jus mau? Untuk enak. Lagi. Mantap. Kamu ngelar tak? Ngelar ya. Ngelar. Kameramen diam-diam mau kepotokan ya tapi udahnya perutnya ya. Jadi aku mau pulang ya. Makasih. Bye-bye. Hati-hati di jalan. Kok boleh salim? Hati-hati ya. Titik biji ya. Ibu umroh harus salim katanya bolak-balik. Oh, cuma ibu sholat. Aku. Dadah. Si energi udah habis guys. Baterai sosial intinya udah habis. Bye bye ya, semua nonton, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.